23 manfaat jeruk nipis untuk kecantikan rambut, wajah, dan tubuh. Jeruk nipis, buah hijau dengan rasa masam yang punya banyak khasiat untuk kesehatan. Juga bermanfaat untuk kecantikan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Air perasan jeruk nipis mengandung vitamin C yang kaya khasiat, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis perawatan. Apa saja manfaat jeruk nipis untuk kecantikan? Berikut ini beberapa di antaranya yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Manfaat jeruk nipis untuk rambut, 1. Mengatasi ketombe. Khasiat jeruk nipis yang paling banyak diketahui adalah mengatasi ketombe. Asamnya air perasan jeruk nipis sangat efektif untuk membunuh bakteri dan jamur yang bisa menyebabkan ketombe. Juga bisa mengurangi rasa gatal di kulit kepala. 2. Menutrisi batang rambut. Air jeruk nipis juga baik untuk dijadikan sebagai air bilasan rambut, sebab kandungan vitamin C di dalamnya bisa menutrisi dan menguatkan batang rambut. Plus menjadikan rambut lebih berkilau. 3. Mengatasi kulit kepala berminyak. Kulit kepala berminyak biasanya membuat rambut jadi mudah lepek. Jeruk nipis bisa digunakan untuk mengatasi hal ini. Tinggal aplikasikan air perasan jeruk ke kulit kepala dan akar rambut. Diamkan beberapa menit, kemudian bilas hingga bersih. 4. Mencegah kerontokan dini. Air jeruk nipis ternyata juga bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan rambut. Bahan alami ini telah digunakan untuk mengobati kebotakan, penipisan rambut, dan kerontokan pada usia dini sejak berabad-abad lalu. Hal ini disebabkan karena nutrisi utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut, yaitu vitamin C yang terkandung dalam jeruk nipis. Gunakan air perasan jeruk nipis sebagai tonik alami. Oleskan di kulit kepala dan lakukan pijatan lembut agar sirkulasi darah di kulit kepala lancar dan nutrisi jeruk nipis terserap sempurna. Anda juga bisa mencampurkan air jeruk nipis dengan minyak kelapa atau minyak zaitun untuk massage kulit kepala. Air jeruk nipis bisa menjadikan rambut lembut alami. Jadikan air jeruk nipis yang dicampur dengan madu dan minyak zaitun sebagai kreambat. Aplikasikan ke rambut sebelum keramas. Kalau mau, Anda juga bisa mengoleskan air jeruk nipis ini ke rambut setelah keramas. Diamkan selama beberapa menit, kemudian bilas. Rambut akan jadi lembut dan harum. Manfaat jeruk nipis untuk wajah. Berikut ini aneka manfaat jeruk nipis untuk kesehatan dan kecantikan wajah serta mulut. 1. Mengatasi jerawat. Dilansir Stylecrace, buah-buahan yang memiliki rasa asam bersifat basa. Bisa menangkal bakteri dan kuman penyebab jerawat, sehingga cocok untuk skincare anti jerawat. Walaupun begitu, air perasan jeruk nipis juga bisa menyebabkan iritasi dan rasa pedih bagi pemilik kulit sensitif. Jadi sebaiknya diencerkan dengan air atau dicampur bahan-bahan lain terlebih dahulu. 2. Menyamarkan kantung mata. Jeruk nipis bisa dimanfaatkan untuk menyamarkan kantung mata dan menyegarkan mata lelah. Fungsikan sebagai kompres mata alami. Celupkan kapas ke dalam air perasan jeruk nipis yang sudah diencerkan, kemudian tempelkan pada kantung mata. 3. Memudarkan flek hitam. Flek hitam dan noda kecoklatan yang mengurangi kecantikan wajah bisa disamarkan dengan penggunaan masker jeruk nipis secara teratur. Cukup celupkan cotton bud steril ke air perasan jeruk nipis segar, kemudian usapkan pada bagian yang ternoda flek. Jika kulitmu termasuk sensitif, larutkan air jeruk nipis dengan sedikit air terlebih dahulu. 4. Mencegah penuaan dini. Gunakan parutan kulit jeruk nipis untuk eksfoliasi. Vitamin C dan lactic acid pada kulit jeruk nipis akan mengangkat sel kulit mati dan meremajakannya. Bisa juga digunakan untuk mengatasi pigmentasi pada kulit. 5. Mencerahkan kulit wajah. Ingin kulit cerah dengan cara yang alami? Pakai saja masker dari jeruk nipis. Buat campuran masker dari yogurt dan air perasan jeruk nipis matang yang masih segar. Terapkan pada wajah, kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah itu bilas wajah hingga bersih. Campurkan 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh kunyit, dan 4 sendok makan air jeruk nipis segar. Terapkan pada wajah yang sudah dibersihkan dan diamkan selama 15-30 menit. Setelah itu bilas wajah dengan air hingga bersih. Campuran masker ini bisa memperbaiki tekstur kulit dan menghindari kekusaman. Lakukan perawatan minimal seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 7. Memutihkan gigi. Asam dalam jeruk nipis berfungsi sebagai alkali alami agar kadar pH dalam mulut seimbang.
Selain jeruk nipis juga merupakan antibakteri yang efektif untuk membasmi bakteri penyebab gigi kuning. 8. Menebalkan alis. Vitamin C pada jeruk nipis akan mendorong pertumbuhan akar rambut. Anda dapat menggunakan jeruk nipis untuk menebalkan rambut alis Anda. Manfaat jeruk nipis untuk tubuh. Berikut ini berbagai manfaat jeruk nipis untuk kecantikan kulit tubuh, tangan, dan kaki. Lutur dari jeruk nipis, kenapa tidak? Antioksidan dalam jeruk nipis juga bisa dimanfaatkan untuk mencerahkan kulit, kok. Buat saja lulur dari yogurt dan air perasan jeruk nipis. Lulur ini juga cocok untuk merawat kulit yang terbakar setelah terpapar sinar matahari. 2. Memudarkan bekas luka. Punya bekas luka yang mengurangi keindahan kulit tubuh? Usap dengan jeruk nipis matang yang sudah dibelah secara teratur. Langkah ini akan merangsang sel kulit untuk memperbarui diri, sehingga bekas luka pun memudar secara perlahan. 3. Membantu proses eksfoliasi kulit kaki. Jeruk nipis dapat digunakan untuk menghilangkan kulit mati dari kaki dan membersihkan kotoran dengan mudah. Ambil seiris jeruk nipis dan oleskan pada kaki Anda. 4. Merawat kesehatan kuku. Agar kuku terlihat putih dan berkilau, gosok jeruk nipis atau lemon pada kuku jari kaki. 5. Mencegah bau kaki. Jeruk nipis mengandung tingkat asam dan vitamin C yang tinggi. Kandungan ini berfungsi sebagai antibakterial yang ampuh dan efektif. Anda hanya perlu mengusapkan jeruk nipis yang telah dibelah ke kaki Anda secara merata. Diamkan selama beberapa menit, lalu bilas. 6. Melembutkan tangan. Buat masker tangan dengan bahan alami. Campurkan madu, garam, dan perasan jeruk nipis. Kemudian gosokkan ramuan tersebut ke tangan dengan lembut. Perawatan yang teratur memberikan hasil yang maksimal. 7. Mencegah bau badan. Jeruk nipis kaya akan vitamin C dan flavonoid. Kandungan lainnya dalam jeruk nipis adalah asam sitrat, besi, tembaga, kalium, kalsium, makronutrients, serat, dan kalori. Cara menghilangkan bau ketiak dengan jeruk nipis sama dengan ketika Anda mengaplikasikan deodoran pada ketika Anda. Gunakan sesudah mandi sebagai pengganti deodoran. Manfaat konsumsi jeruk nipis untuk kecantikan. Berikut ini manfaat yang bisa didapatkan dengan konsumsi jeruk nipis secara teratur. 1. Memberikan proteksi bagi kulit dari dalam. Kandungan vitamin C yang tinggi dalam buah jeruk nipis dapat berfungsi sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas dari sel-sel tubuh. 2. Menjadikan kulit awet muda. Vitamin C juga dapat merangsang pertumbuhan kolagen. Konsumsi wedang jeruk nipis atau lemonade dari air perasan jeruk nipis secara teratur untuk mendapatkan khasiatnya. 3. Membantu melangsingkan tubuh. Jeruk nipis yang diseduh bersama air hangat dan madu memiliki banyak khasiat, termasuk membantu melangsingkan tubuh. Minum di pagi hari saat perut masih kosong, pencernaan jadi lancar dan metabolisme lebih aktif. Demikian aneka manfaat kecantikan yang bisa didapatkan dari buah jeruk nipis.